Sudah banyak peristiwa yang kita lewati di tahun 2020 ini. Ada suka, duka, gelisah, khawatir, dan perasaan tak menentu lainnya. Begitu banyak yang sudah lebih dulu ditinggalkan orang tersayangnya. Ada pula yang masih terus berjuang menghadapi pandemi, krisis, pula ragam ujian dalam kehidupannya. Namun, cobalah lihat apa yang terjadi dalam diri kita setelah melewati semua ini. Di antara banyaknya yang berguguran, namun Allah masih memberi kita kesempatan. Saat yang lain sulit dalam pangan, kita masih bisa makan dengan nyaman. Lihat pula bahwa ujian yang Allah berikan sepanjang tahun ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar, kuat, ikhlas, dan senantiasa belajar beradaptasi dengan segala perubahan. Masya Allah, tak ada takdir yang Allah gariskan dengan kesia-siaan. Terima kasih 2020, begitu banyak pelajaran yang kudapati hingga hari ini. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan hamba-Mu ini waktu untuk bertaubat dan memperbaiki diri.